Empat orang warga diamankan petugas dalam penggerebekan kampung narkoba di Medan, Sumatera Utara. Dari lokasi, petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu. Jajaran Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba yang terletak di Jalan Al-Fakah 5, Medan Deli, Sumatera Utara. Di lokasi, polisi langsung mengamankan empat orang pengguna dan pengedar yang sedang mengkonsumsi sabu. Sebuah gubuk yang kerap digunakan untuk pesta narkoba dibakar petugas. Apalagi masyarakat sudah merasa resah dengan aktivitas para narkoba, pemakai narkoba dan penjual narkoba. Jadi sudah bersyukur kali kami masyarakat di sini. Keempat tersangka pengedar dan pengguna ini kemudian dikirim polisi ke Mapolres Pelabuhan Belawan Medan. Razia akan terus dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.